Hello guys, good morning. Selamat kembali ke channel Dohana Guy bersama saya Ik. Sebelum saya mula, saya nak korang untuk like, share, subscribe dulu channel ni sebelum kita teruskan dengan agenda kita dekat belakang. Sedikit sejarah sebelum saya mulakan dengan cerita pasal FK8 kuning ni. Honda FK8 ni dilancarkan dekat Malaysia pada tahun 2017. And masa tu, Honda Malaysia hanya bawa satu colour je, which is the Legendary Championship White. And then, pada tahun 2020, Honda launch FK8 versi facelift. Macam yang you guys boleh nampak dekat depan ni, ini adalah versi facelift sebab dia ada little strip dekat depan ni. And yang menariknya, dalam Malaysia ada satu unit saja yang dibawa masuk oleh Honda Malaysia secara rasmi, yang tu berwarna boost blue. Saya pernah buat video pasal tu, you guys boleh klik link dekat atas. And then tak lama lepas Honda launch versi facelift tu, tiba-tiba Honda Europe keluarkan satu lagi model. Dia panggil FK8 Special Edition, macam yang you guys nampak dekat depan korang sekarang ni. Okay, apa yang specialnya pasal FK8 Special Edition ni? Honda mention yang this special unit dibina hanya untuk car enthusiast. So hari ni kita nak tengok review luar dalam pasal kereta ni, apa yang special, apa yang Honda dah ganti, and kenapa harga kereta ni boleh cecah sampai RM600,000. First kita tengok bahagian luaran dulu eh. Ini adalah dia punya front fascia dia. Basically tak ada apa perubahan pun pada bahagian depan ni dengan versi facelift. You guys boleh nampak yang this little strip dekat sini. Last time dia ada mesh grill design macam ni, petak-petak dekat sebelah sini kan. So sekarang ni dia dah tutup bahagian ni dengan lebih simple lah. Ada orang suka, ada orang tak suka design ni. Sebabnya dia dah kurang satu design estetik pada bahagian sini. Okay, besides that, everything else still the same. Untuk bahagian tepi, apa yang membezakan dia adalah this sport rim, BBS forged rim ni. Size masih lagi sama dengan yang lama, cuma kali ni design dia dah ditukar sikit. Basically dia punya shape jejari ni lebih kurang je macam yang lama, tapi yang ni dia dah nampak macam lebih sopan sikit compared to before. Untuk model FK8 Special Edition ni didatangkan dengan tayar Michelin Pilot Sport Cup 2. Tayar size masih lagi sama, bersaiz 20 inci. And untuk bahagian tepi, macam you guys boleh tengok, design wise tak ada apa banyak perbezaan pun dengan FK8 yang biasa. Ini adalah bahagian belakang, sama juga macam depan, dia ada little strip kat sini. Okay, dia datangkan dengan big spoiler tu. And lagi satu perubahan untuk bahagian luar adalah bumbung sekarang berwarna hitam untuk versi facelift, untuk versi special edition ni. Termasuklah sini lah, if I'm not mistaken, dia punya air scoop ni. Okay, yang menariknya dengan kereta ni, dalam dunia hanya ada 1020 unit sahaja. Yang mana untuk US, Honda buat sebanyak 600 unit. Untuk Eropah dengan Canada, 100 unit untuk setiap country. Japan ada 200 unit. Dan untuk UK, hanya ada 20 unit sahaja. And walaupun dekat dalam Malaysia, unit ni tak officially di offer untuk market kita, tapi dalam Malaysia ni, if I'm mistaken, hanya ada 2 unit sahaja Honda Civic Limited Edition ni. This is a rare opportunity untuk you guys tengok di Honda FK8 Special Edition. Yang membuatkan dia special tu, Honda Civic FK8 ni didatangkan dengan satu colour aje, Phoenix Yellow. Okay, colour dia lebih kurang macam colour lotus sikit. Warna kuning ni kuning terang. Rasa cantik pula tengok colour kuning ni depan mata kan. Kan, tapi I lagi prefer yang warna biru boost blue tu lah. Alright, so kenapa harga dia RM700,000? First, maybe sebab dia punya production tak banyak. Dalam dunia ni hanya ada 1000 unit je Honda Civic FK8 Special Edition ni. Lepas tu, apa yang Honda dah buat pada kereta ni, they claim this car is a track ready car. So basically kalau you guys nak bawa masuk lenjan dalam Lita, memang this is the car that you want lah. Okay, sebab dia dah modify dia punya damper, and then Honda dah recalibrate dia punya steering system. Saya tak sure how do they calibrate the steering system, tapi I rasa dia akan memberi lebih feedback pada driver dengan kereta lah. And then untuk bahagian bumbung, rear hatch panel dengan front bumper dengan dashboard, Honda dah removekan sound deadening. That mean kereta ni dah tak ada soundproofing banyak sangat. Semuanya hanya untuk satu sebab, untuk mengurangkan berat. Untuk versi Europe, Honda Civic FK8 Limited Edition ni,
dia tak didatangkan dengan rear wiper, lepas tu dia tak ada tonneau cover, and then dia tak ada radio, tak ada aircon. Ah, yang tu saya tak faham. Sebabnya kereta ni dah kereta mahal. Tiba-tiba benda-benda tu tak ada pula di offer dalam kereta tu kan. And then Honda claim yang bila diorang dah remove all those item, dia dapat jimat 47 kg. Maybe pada you guys 47 kg tu tak banyak, tapi untuk dalam dunia perlumbaan 47 kg tu you boleh save a lot. So ini adalah bahagian luaran, depan, belakang dan tepi. Jom kita tengok bahagian dalam. Okay, untuk bahagian dalam rekaannya masih lagi sama, and saya tak rasa ada apa-apa perubahan pun pada bahagian dalam ni. Datangkan dengan seat bucket warna merah kat sini, and this one adalah Japan market punya unit. Okay, the famous titanium gear knob dengan Alcantara punya steering wheel lah. Untuk bahagian belakang, apa yang you guys dapat adalah normal seat warna hitam dekat sini, sama macam kek biasa, and dia ada rear aircon dekat situ. And untuk mechanical side, engine masih lagi sama, Honda CB-FK8 menggunakan engine K20C turbocharged VTEC dengan 310 horsepower dengan 400 Nm of torque. To remind you guys, ini adalah pemegang rekod kereta terpantas dekat The Ring pada satu masa dahulu. So what do you guys think about the Honda CB-FK8 special edition ni? Okay, dengan harga RM700,000, you guys boleh dapat a track ready car. Whether you guys terlampau banyak duit untuk beli kereta ni, ataupun ada kereta lain pilihan korang yang korang boleh beli dengan harga yang sama. Okay, komen dekat bawah. Untuk hari ni, I'm sorry, saya tak boleh bawa kereta ni keluar. Saya tak berani pun nak bawa kereta ni pergi kat luar, sebab dengan price tag dia tu, and then dengan dia punya limited edition tu, dalam Malaysia tak banyak. So untuk owner kereta ni, you are one luckiest guy in the world yang boleh own the special edition unit ni. So what do you guys think? Worth it, not worth it? Ngam tak ngam? Please let me know in the comment section below. Tapi for the Honda guys, I rasa this one ngam lah, sebab track ready car kan, tayar pun dah mahal. Okay, so that's all from me. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Hondas. See you guys next time. Jangan lupa like, share, subscribe.